Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Elia Agustina 26. Nah, kali ini kita mau menikmati suasana pegunungan, yaitu Gunung Merbabu. Nah, dan kita ini mau menuju ke kaki Gunung Merbabu. Lumayan ekstrim teman-teman jalannya. Ini pertama kali aku kesini teman-teman. Ikuti kita terus ya. Ya teman-teman, namanya Taman Nasional Gunung Merbabu. Aku liatin. Tuh, ini kalau dari rumahku berjarak kurang lebih 2 jam teman-teman dari rumah aku ini. Motor ya, bawa mobil loh. Mobil bisa. Nih, ini teman-teman nih sampai bawahnya tuh jauh banget teman-teman, ternyata nggak tahu kita bisa sampai bawah apa enggak. Sebenarnya mobil bisa masuk tapi nggak tahu tadi karena terus mobilnya diparkir di sana. Aku wi loh, ngarang nih parkirannya dul. Hah? Kita ada si Angsa, ada Vivi, itu ada suaminya Vivi, fotografer anyaran. Fotografer anyaran. Tuh teman-teman Cina. Nah, tadi baru habis muncak teman-teman di puncak Gunung Merbabu. Kita kelaparan, kita cukup menikmati sate pop mie. Pop mie sedap, ini aku beli yang goreng untuk menghangatkan tubuh karena sini suhunya di sini dingin banget, sekitar 15-17 derajat. Pop mie goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Cinta juga makan teman-teman. Nah, aku buka sendoknya. Kita berdua menikmati pop mie di kaki Gunung Merbabu teman-teman. Aku coba ya. Lumayan untuk pengganjal perut dan menghangatkan tubuh. Untuk ini ya. Aku putih mie-nya. Ibu ini. Aku yang pop mie pedas teman-teman. Cinta yang pop mie biasa. Ini nggak tahu harganya berapa nanti ya. Harganya 5.000 atau lebih ya? Nggak tahu. Apa mungkin 10.000 teman-teman? Enam puluh hari dah. Nah, aku sih. Ya Allah, mencuri minuman ya. Pokoknya di situ dingin banget teman-teman. Kalau yang nggak pernah kesini, yang nggak pernah ke Magelang, ini buat top selfie bagus banget. Aku rekomendasiin buat kalian semua. Namanya di Kragilan itu daerah Ketep. Kalau kalian yang tahu Ketep ya teman-teman, itu daerah Ketep. Kalau dari Magelang sekitar berapa jam Tom? Kalau dari Magelang sekitar 1 jam. Mau naik mobil pribadi atau naik sepeda motor hampir sama lah. Tempatnya asik banget. Tadi kan aku udah kasih lihat kalian video-videonya, pokoknya asik banget. Jadinya kalau buat sama pacar ya oke, buat barengan sama teman-teman juga oke. Buat anak-anak juga oke. Kayak naik kuda, terus ada flying fox-nya juga ada di sini teman-teman. Kasih loh. Itu bilagi lah. Nanti bilagi loh. Aku warputan. Tentu loh.
akan main-main kok. Oh, anginnya sempit banget teman-teman di sini, padahal di sini itu sekitar 17 derajat dinginnya, minta ampun. Kok enggak salah? Seperti di Hong Kong. Dinginnya. Ya, Bu. Padahal tadi panas tapi kok tetap aja dingin. Jadi teman-teman nih dulu perjalanan. Oh, kita di video dulu katanya. Siapa? Vi, aku amna Vi rebutan ya lorong. Lo kebiri. Media apa? Dia lebarnya sangat tinggi nih. Warning apa? Manusia strawberry kok yuk. Hei, gue Vi, ngomong gue Vi. Gue ngomong lu. Yang strawberry lu jari. Gimana aja? Aku langsung sini, aku langsung. Abis ini kita mau ke kebun strawberry teman-teman. Kita mau petik. Ya udah ikuti video dari kami ya teman-teman. Ikuti ada pas 1, pas 2 nya ya. Bentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ternyata banyak orang pacaran teman-teman di sini. Aku pacaran sama Cinta sama